Sebelum kalian melanjutkan untuk menonton video ini, silakan dukung kami dengan memberikan like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru dari video kami. Terima kasih. Petara Bayu, atau disebut pula dengan nama Hyang Pawaka atau Dewa Angin. Dewa Bayu melambangkan kekuatan. Ia putra keempat Sang Hyang Manikmaya, Raja Tribhuwana dengan permaisuri Dewi Umayi. Karena Sang Hyang Manikmaya menitis pada Semar, otomatis Petara Bayu juga diakui sebagai anak Semar. Sang Hyang Bayu mempunyai 5 orang saudara kandung, masing-masing bernama Petara Sambo, Petara Brahma, Petara Indra, Petara Wisnu, dan Petara Kala. Ia juga mempunyai 3 orang saudara lain ibu, yaitu Petara Cakra, Petara Mahadewa, dan Petara Asmara dari ibu Dewi Prakti. Menilik wujud rupa wayangnya, Petara Bayu mencerminkan wataknya yang gagah berani, kuat, teguh, bersahaja, pendiam, dan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Ia tinggal di kayangan Panglawung dan menikah dengan Dewi Sumi, putri Petara Soma, dan berputra 4 orang masing-masing bernama Petara Sumarma, Petara Sangkara, Petara Sudarma, dan Petara Bismakara. Petara Bayu inilah ayah Bima yang sesungguhnya. Itu sebabnya Bima juga dikenal dengan nama Bayu Putra, Bayu Siwi, Bayu Tenaya, atau Bayu Suta. Semua nama itu mempunyai arti anak Petara Bayu. Karena Prabu Pandu tidak mungkin mempunyai anak akibat kutukan seorang Brahmana yang bernama Kimindama. Dewi Kunti dengan ilmu milikinya mendatangkan Petara Dharma. Dari berkah dewa itu, Dewi Kunti melahirkan Punta Dewa alias Yudhistira. Setelah itu, Pandu dan Kunti sepakat untuk mendatangkan Dewa Penguasa Angin, yaitu Petara Bayu. Dengan berkat Dewa Bayu, lahirlah Bima. Petara Bayu berapa kali turun ke bumi untuk membantu anaknya. Misalnya saat Bima lahir dalam keadaan terbungkus kulit ketuban, Petara Bayu merasuk ke dalam tubuh Gajah Sena untuk memecahkan kulit pembungkus itu. Ia dengan kekuasaannya mendatangkan badai untuk menerbangkan kulit bekas pembungkus bayi itu hingga ke pesisir negeri Sindurja. Pembungkus itu dipuja menjadi Jaya Jerata. Petara Bayu juga pernah menjelma menjadi raksasa sakti bernama Rukmakala untuk menguji tekad Bima yang sedang mencari air suci Tirta Parwitasari atas perintah Begawan Drona, yakni gurunya sendiri ketika menjadi lakon Dewa Ruci. Petara Cakra adalah putra sulung Sang Hyang Manikmaya dengan permaisuri kedua Dewi Umarakti. Ia mempunyai 2 orang adik kandung bernama Sang Hyang Mahadewa dan Sang Hyang Asmara. Petara Cakra juga mempunyai 6 saudara seayah lain ibu, putra Dewi Umayi, masing-masing bernama Sang Hyang Sambo, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Indra, Sang Hyang Bayu, Sang Hyang Wisnu, dan Sang Hyang Kala. Petara Cakra bersemayam di kayangan Jong Meru. Dia adalah dewa yang menguasai hampir seluruh seluk-beluk dan pengetahuan di Tribhuwana, yaitu di Jagat Maya Pada, Jagat Madhya Pada, dan Jagat Arca Pada. Dia seorang cendekiawan yang teliti, tetap pendiriannya, hatinya bersih dan cermat. Karena pengetahuannya itu, Petara Cakra diberi tugas sebagai pujangga kayangan, sedangkan Petara Ganesha atau Petara Gana bertugas menjaga balai pustaka. Oleh karena itu, Petara Cakra dan Petara Gana sama-sama mempunyai tugas membina kasusastraan dan ilmu pengetahuan. Petara Gana sebagai lambang dewa pengetahuan dan pendidikan,
yang Cakradhara sebagai lambang dewa sastra dan budaya. Oleh Sang Hyang Manikmaya, Petra Cakra dipercaya memberikan anugerah dewa berupa pustaka kepada umat di Arjapada, seperti pustaka Kalimasada kepada Prabu Puntadewa dan Raja Amarta, dan kitab pustaka Citapsara kepada Begawan Prasara dan dari Pertapaan Retawu. Sang Hyang Cakra pula yang ditugaskan memberi wejangan kepada Brahmana Sutiksna, Brahmana Suci di Gunung Citrakuta, mengenai ilmu ketatanegaraan dan doktrin kepemimpinan yang disebut Astaprata. Oleh Brahmana Sutiksna, Astaprata kemudian diajarkan kepada Rama Wijaya. Ajaran Astaprata itu juga diberikan kepada Begawan Kesyawisidi kepada Arjuna. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi lonceng supaya kalian mendapatkan update terbaru.